banget ya. Pengen berenang kayaknya. Dan ini dijadikan tempat santai. Dan banyak burung belibis ya di pojok, kita lihat. Burung belibis. Burung belibis itu lagi pacaran kali. Biasanya banyak di sini burung belibis. Nah, berenang dia. Oh, pada ke atas mau burung belibis. Mereka berenang enak banget ya burung belibisnya. Wow, adem. Airnya bening banget. Air yang diairkan dari gunung ke sini. Dari gunungnya, dari atas ya airnya, alirannya ya. Oh, dari atas. Coba lewat ke sini. Ini burung belibisnya terbang dia. takut digoreng kamu ya, kabur. Wow, bening banget airnya, gede curahannya, lumayan. Jadi dibagi air ini mengalir, ada yang ke sungai lagi dari gunung itu, ada yang memang dialirkan ke kebutuhan warga ya, untuk rumah penduduk di sini. Airnya bening banget, emang dari gunung ya. Ini belum ada sentuhan tangan, masih alami dari gunung, dan nanti dialirkan ke perumahan untuk kebutuhan kolam ikan, ikan hias. Karena daerah sini itu banyak yang pelihara itu ikan koi. Ya. Luas ya pelataran gedung ini. Nah, dan ini adalah momiji, daun momiji merah. Kalau nanti di bulan 10 ini sangat merah banget, keren buat background foto ya. Kalau buat background foto keren banget merah. Biasanya tempat-tempat khusus ada buat foto, karena memang nanti bukan hanya merah ya, ada yang warna oranye, warna kuning, warna putih. Jadi background foto itu keren. Cuman ini ciri khas momiji, daun momiji. Di Jepang disebut dengan daun momiji, yaitu simbol musim panas ke musim gugur. Inilah momiji, merah banget.